rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kamilah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya. Bersatu hati dan dermaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Hitung ya, hitung. Hitung 1, 2, 3 nanti ya. Saya hitung ya. Pukul telur masing-masing, siapapun yang makan lebih, dia yang menang. 1, 2, 3 memberitakan firman-Nya. Bersatu hati dan dermaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, kan melayani. Selamat pagi saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini merupakan
hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan bersama, kita peringati bersama pada pagi hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita masuk dalam acara kebaktian. Kita mempersiapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian pada pagi hari ini kita awali dan kita dasari dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Amin. Saudara sekalian, dengan bangkit berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan memasyurkan Raja, Raja yang perkasa. Kita akan nyanyikan nomor 8, Masyurkan Raja. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergembar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasihnya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergengar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus, Raja segala raja, Engkau bertata di surga sana. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang memelihara setiap kami. Oh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Saat ini Tuhan, di saat hari kenaikan-Mu ke surga,
kami berkesempatan di pagi yang indah ini memperingatinya Tuhan. Biarlah dalam rangka memperingati hari kenaikan Engkau ke surga Tuhan, kami semuanya boleh dengan semangat memuji Engkau, boleh dengan semangat menyembah kepadamu, dan kami mau menerima firman-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan di mana saja, baik di Amerika maupun di negara-negara lain, atau di rumah kami masing-masing. Tuhan, biar kami mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita tetap akan memuji Tuhan. Kali ini kita memuji Dia karena Dia adalah penebus kita. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah mati di atas kayu salib, bangkit dari kubur, kemudian masih 40 hari berada di dunia ini, dan hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Allah penebusku, 43. Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud, dengan sukacita ku memujimu. Ku menyembah dan memuji Allah Bapa, di bawah naungan-Mu ku aman selalu. Bahaya menyerangku, Kau tak tinggalkan ku. Sandar kuasa-Mu dan ku menanglah. Ku bersyukur dengan segenap hatiku. Pujianku naikkan kehadirat-Mu, dan lengan kuasa-Mu yang melindungiku. Padamu ku puji selama-lamanya. Mari saudara, bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa doa syafaat. Allah Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau, kami boleh berserah kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, atas pelindungan-Mu atas setiap kami, kami bersyukur kepada-Mu.
atas pekerjaan yang Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Atas kesehatan yang Engkau berikan pada kami, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan. Kami doakan untuk gereja Cornerstone, baik di pusat maupun kami yang berbahasa Indonesia. Kami serahkan seluruh jemaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi mereka. Mereka yang sedang bekerja, Engkau lindungi mereka, berikan kesehatan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, berikan kesabaran supaya mereka mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Oh Tuhan, jikalau Tuhan berkenan, kemungkinan pada awal Juni kami boleh kembali masuk dalam pertemuan di gereja. Khususnya kami mau doa untuk sekolah kami, Cornerstone Academy. Oh Tuhan, mereka punya kebingungan tersendiri untuk menyusun bangku, untuk mempersiapkan semuanya, protokol-protokol yang harus mereka jalani, peraturan-peraturan yang mereka jalani. Mereka sedang mempersiapkan, demikian juga gereja Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau lindungi kami Tuhan, kalau memang sudah waktunya, pelihara kami supaya kami boleh benar-benar dibalut oleh Engkau dan kami benar-benar boleh sehat mengikuti segala acara di gereja kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga kami yang kami ada di Indonesia, family, saudara, anak, cucu, menantu, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu biar Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik ada di Amerika maupun Indonesia. Tuhan, Engkau lindungi presiden, pemerintah, kami serahkan campur tangan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang menopang semua keputusan-keputusan yang mereka ambil Tuhan. Engkau sendiri yang membimbing mereka, berikan hikmat kepada Tuhan supaya keputusan yang mereka ambil tidak salah. Untuk secara khusus kebijaksanaan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia ini Tuhan. Kami doakan Tuhan, doa-doa kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau mendengarkan doa kami ini dan sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Nomor 135. Nomor 135. Dia Allah, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Dia Allah, Kristus bangkit dari mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Sekali lagi, Dia Allah. Dia Allah, Kristus bangkit dan mati, Dia Allah. Lutut bertelut, lidah mengaku, Kristus Yesus Allah. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita bertemu hari ini dalam rangka kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari saudara, kita akan sama-sama mempersiapkan diri membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11, demikian firman Tuhan.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Terangkat ke Surga. Saya bacakan buat kita sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9, saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di surga, sekali lagi kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, karya keselamatanmu yang kau kerjakan bagi kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan engkau Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk karyamu, penderitaanmu, kematianmu, perjuanganmu, dan pengorbananmu untuk kami semua. Tuhan, kami memasrahkan seluruh jemaat kami dan siapapun kami yang telah mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan ini. Pakai hambamu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini supaya kami semua mendapatkan berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi Tuhan, 40 hari setelah Paskah kita memperingati hari ini, hari kenaikan Kristus. Yesus yang sudah bangkit pada Paskah, hari ketiga kematiannya, kemudian memperlihatkan diri kepada murid-muridnya berkali-kali di berbagai tempat dan di dengan berbagai cara. Yesus mempergunakan berbagai cara bertemu dengan murid-muridnya. Berulang-ulang dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ia menjelaskan siapa dia. Ia menjelaskan apa yang pernah diajarkan kepada murid-muridnya. Ia menjelaskan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Ia mengingatkan mereka. Rupanya pengajaran Tuhan selama 3 tahun berturut-turut seringkali dilupakan oleh murid-muridnya. Itu sebabnya berulang-ulang Yesus mengajarkan kembali, mereview kembali apa yang pernah dia ajarkan. Baik itu di rumah, di jalan, di tepi pantai, semua dia lakukan. Semuanya untuk menjelaskan kepada murid-muridnya sebagai satu persiapan dia akan naik ke surga. Nah saudara, semuanya ini untuk memberikan konfrontasi iman kepada murid-muridnya. Walaupun pada awalnya iman murid-muridnya agak tergoncang. Tetapi dalam pertemuan demi pertemuan, Yesus kemudian mempertegas melalui tanya jawab dengan Simon Petrus di tepi pantai. Dia ingin melihat komitmennya. Dia ingin melihat kepercayaannya kepada Thomas juga. Dia itu membuktikan bahwa dirinya benar-benar sudah bangkit. Dirinya bukan pura-pura bangkit. Ia banyak berbicara tentang kerajaan Allah, di mana nantinya ia akan berkuasa di sana. Dan pada suatu hari, saudara, ia meminta murid-muridnya berkumpul. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 5, ayat ke-4 khususnya, saya bacakan buat saudara. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan mereka,
Maksudnya ia meminta mereka dilarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes baptis dengan air, tapi tidak lama lagi aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara, jadi dia minta murid-muridnya berkumpul. Dia ingin mempersiapkan mereka supaya melanjutkan atau bersama-sama mengerjakan visinya yang dia kerjakan selama ini di bumi ini. Nah saudara, apakah ini berarti tugas Yesus sudah selesai? Apakah ini juga berarti bahwa tugas Yesus harus berhenti, saudara? Bagaimana menjelaskannya? Hari ini kita akan melihat tiga fakta tentang kenaikan Tuhan Yesus. Nah yang pertama saudara, catat ya, pertama saudara. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan penggenapan karyanya di dunia ini. Merupakan penggenapan karyanya di dunia ini. Saudara, misi Yesus datang ke dunia adalah menyelamatkan manusia yang hilang. Manusia yang berdosa, manusia yang seharusnya dihukum, menjadi tidak dihukum. Lalu Yesus berinkarnasi, saudara, menjadi manusia. Ia rela dirinya mati disalibkan, ia rela dirinya direndahkan. Dia disalibkan di atas kayu salib sebagai orang yang hina, seakan-akan dia kalah dalam peperangan. Tapi saudara, pada hari yang ketiga, saudara, dia bangkit kembali, kan kita peringati waktu itu. Ini merupakan kemenangan Tuhan Yesus. Dan hari ini masuk hari raya kenaikan Kristus ke surga, diperingati umat Tuhan di seluruh dunia. Kenaikan Kristus ke surga diperingati oleh anak-anak Tuhan merupakan lanjutan dari rangkaian karya keselamatan. Yesus ingin menyatakan identitasnya, perannya sebagai Allah di dalam karya keselamatan. Lalu ia menyelesaikan karya penebusan pada waktu di kayu salib. Sekarang kenaikan Yesus ke surga juga merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa penebusan tersebut. Jumat Agung, Paskah itu sudah merupakan kemenangan-kemenangan yang dahsyat sekali dari Tuhan Yesus. Memang benar dia mati di atas kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah dari rangkaian peristiwa itu saudara, membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Maka dikatakan Yesus itu adalah 100% adalah Tuhan. Yesus juga 100% adalah manusia. Dia bukan 50% manusia, lalu 50% Tuhan, bukan. Tapi 100%. Jadi dia manusia ditambah dengan Tuhan. Bukan Tuhan dikurang manusia. Jadi sama-sama 100%. Semuanya ini untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan melalui karya-karyanya. Dan hari ini melalui saudara, Yesus Kristus akan mengambil peran sebagai seorang raja atas seluruh ciptaannya. Sehingga di dalam kemuliaannya, dia memerintah, dia juga memelihara seluruh ciptaannya. Kenaikan Tuhan Yesus di surga memberikan satu pengharapan. Dan pengharapan ini merupakan pengharapan yang pasti. Kebenaran, dan ini kebenaran yang benar. Janji. Dan merupakan janji yang ditepati, saudara. Dia akan menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tempatkan di sorga sana, dia menyediakan tempat. Ini berarti hanya Tuhan yang naik ke sorga sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup kekal dan persekutuan dengan dia nantinya. Saudara, awalnya para murid itu masih bingung. Itu sebabnya saudara, mereka masih bertanya, tadi kita baca di ayat 6. Mereka masih bertanya, kapan
Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Kapan mereka akan bebas dari penjajahan? Tapi Yesus berkata, tetapi Bapa di surga akan menetapkan serta sesuai dengan kuasanya, dia katakan. Ayat ke-8 sangat terkenal, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem, di seluruh dunia, Yudea maksudnya, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya makin luas. Kalau tadinya mungkin hanya di Israel, sekarang akan berkembang kemana-mana. Dan hari ini terbukti, kita dimanapun kita berada, firman Tuhan sudah tersebar. Dan bagi orang yang percaya, keselamatan sudah di tangannya. Dan ini merupakan janji yang pasti. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, coronavirus yang mengancam, ketidakpastian kapan akan habis. WHO mengatakan mungkin tidak pernah akan habis karena belum ditemukan vaksinnya. Seperti flu, seperti cacar dan sebagainya, sampai sekarang masih ada, tetapi ada vaksinnya. Dan virus ini belum ada vaksinnya. Itu berarti, saudara, belum tentu kapan bisa habis. Dan celakanya, saudara, manusia tidak begitu, tidak sabaran. Ditambah lagi karena kebutuhan harus bekerja, yang dapat dimaklumi, mereka harus cari uang, cari makan, mereka harus keluar. Tapi itu tidak masalah karena ada kepentingan, tetapi ada orang-orang tertentu yang menganggap remeh, tidak mementingkan ini semuanya, ikut-ikutan keluar. Saudara bisa bayangkan, kejadian ini tidak akan ada habis-habisnya. Jadi kita hidup dalam ketidakpastian. Kita hidup dalam ketakutan. Tetapi saudara ingat, di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Dia akan menyediakan tempat. Karena dia sudah pergi ke sana. Dia berkuasa di sana. Jadi dia punya hak untuk menyediakan tempat bagi kita, saudara. Jangan ragu kepada dia. Itu yang pertama. Jadi tadi dikatakan bahwa kenaikan Tuhan merupakan penggenapan dari karyanya di dunia. Yang kedua, kenaikan Kristus juga menunjukkan bahwa kemanusiaan di dunia sudah selesai, namun tugasnya belum selesai. Tugas keilahiannya belum selesai. Kenaikan Tuhan Yesus di surga mengingatkan kita bahwa tugas di dunia sudah selesai. Maka di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Saat ini dia akan kembali ke surga untuk menjalankan pemerintahan. Dan di sana sekaligus menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Momen yang penting, saudara, seperti ia harus ingatkan pada setiap kita, bahwa orang-orang yang, kepada setiap orang-orang yang percaya, sehingga kita boleh menyadari bahwa dunia merupakan tempat yang sementara untuk persinggahan. Kita tidak lama-lama di sini. Dan ada janji yang pasti yang Tuhan berikan bersifat kekal, bahwasanya ia akan menyediakan tempat di sorga sana, itu tempat yang permanen, tempat yang pasti, tempat yang kita bisa selama-lamanya di sana bersama dengan Tuhan. Saudara, kenaikan Yesus ke surga tidak berarti persekutuan dengan Tuhan itu putus. Selama kita masih hidup di dunia, selama kita percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh, tidak perlu pakai Zoom, tidak perlu habis pulsa, tidak perlu habis internet, saudara, kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, luar biasa. Hubungan manusia dengan Tuhan itu melebihi kelancaran internet yang paling canggih di dunia. Hal ini merupakan suatu babak yang baru
dan tugas yang baru yang perlu dikerjakan dengan hadirnya Roh Kudus, saudara. Ketika Yesus Kristus terangkat ke surga, yang artinya ia masuk dalam kemuliaannya, ia sebagai raja yang berkuasa atas kehidupan umat manusia, yang memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan kebenarannya, untuk menyaksikan keilahiannya kepada seluruh dunia. Yang artinya apa? Kepada segenap orang yang belum mendengarkan berita ini. Jadi ada tugas penting yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Jangan berleha-leha. Jangan santai saja. Saudara, banyak orang percaya datang ke gereja, hanya hari Minggu datang, kemudian ikut kebaktian, ya, kemudian dengar khotbah, selesai pulang, nanti minggu depan baru datang lagi. Demikian berulang-ulang. Jadi minggu hanya rutinitas datang. Tetapi saudara, ada tugas penting yang harus engkau kerjakan. Apa itu? Yaitu mengabarkan kabar ini, kabar Yesus kepada seluruh dunia. Siapa seluruh dunia itu? Kepada setiap orang. Paling sedikit family kita, paling sedikit keluarga kita, paling sedikit tetangga kita, paling sedikit orang-orang yang dekat dengan kita, supaya hidup kita bukan hidup yang egois. Kita bukan hanya mau sendiri saja mendapatkannya, tapi kita mau share kepada orang lain. Kita mau orang lain dapatkan berkat itu. Saudara, mengapa kita berani mengatakan demikian? Karena Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kerajaan Yesus tidak dapat dimusnahkan. Kerajaannya tidak akan berlalu, tetapi bersifat kekal. Kerajaan dunia bisa berlalu, penguasa di dunia bisa turun pangkatnya, bisa tua, bisa mati. Tetapi kuasa Tuhan selama-lamanya, saudara. Menurut kita Wahyu pasal 3 ayat 21, Yesus menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, di mana dia menerima puji-pujian untuk selama-lamanya. Musuh semua takut kepada dia, saudara. Saudara, dengan demikian kerajaan Allah diresmikan dengan penobatan Yesus sebagai raja. Raja di atas segala raja. Satu tahta yang sangat mulia. Dan saudara, engkau dan saya adalah anaknya. Luar biasa, bukan? Mari kita sampaikan berita ini kepada orang banyak. Karena kita adalah anaknya. Bapa kita yang di surga punya karya yang besar. Yang ketiga, saudara. Kenaikan Tuhan Yesus merupakan tongkat estafet yang dilanjutkan kepada setiap orang percaya. Jadi tongkat estafet ini tidak akan berhenti. Kalau Tuhan sudah menjalankannya, sekarang diserahkan kepada kita. Kita nanti sudah menjalankannya sampai pada suatu saat kita mau serahkan kepada orang lain. Setelah ini berarti kenaikan Kristus di surga juga merupakan tugas bagi jemaat untuk terus menerus memberitakan Injil. Kabar keselamatan ke seluruh dunia. Agar manusia kembali kepada hakikatnya. Agar manusia kembali kepada Tuhan. Agar manusia tidak hidup sembarangan. Agar manusia bertobat. Karena di dunia kita terancam. Terancam kenapa? Terancam kita punah dengan dosa. Memberitakan Injil bukan hanya peraturan gereja. Tapi ini merupakan perintah daripada Tuhan Yesus, saudara. Supaya apa? Supaya manusia di dunia ini tidak habis ditelan oleh iblis kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya
kepada setiap umat manusia harus cepat-cepat dimenangkan. Tadi saya katakan kita hidup dalam dunia yang tidak pasti. Jangan kita pikir sehabis daripada lockdown, distancing ini, kita bisa hidup seperti semula. Belum tentu, saudara. Saya sekarang berada di gereja. Sedang dipersiapkan bagaimana cara mengatur supaya kita bisa duduk 6 feet. Belum lagi saudara datang dari luar harus diperiksa berapa derajat. Itu peraturan protokolnya. Kalau panas saudara harus pulang. Karena engkau mungkin tidak takut pada orang, tapi orang takut kepada kamu. Harus selalu cuci tangan. Apalagi kita harus meja bangku di sini yang kita akan pakai. Itu semua dilakukan, saudara. Itu baru datang ke gereja. Belum lagi engkau ke pasar. Belum lagi engkau kemana-mana. Belum lagi engkau harus pakai masker. Semuanya ini merupakan satu perubahan-perubahan oleh yang akan dihadapi oleh manusia. Karena manusia menghadapi ancaman yang lain sekarang. Kalau dulu begitu bebas, sekarang tidak bebas, saudara. Nah, saudara, tongkat estafet memberitakan kabar keselamatan harus segera disampaikan karena ada orang-orang di dalam dunia ini masih belum mendengar. Mereka butuh mendengar, butuh menerima Tuhan Yesus, sehingga tidak merasa takut, sehingga tidak merasa gentar, karena sudah ada pegangan hidup, karena sudah ada janji daripada Tuhan Yesus kepada setiap orang tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya timbul hidup kita yang bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tapi Tuhan ingin mengatakan jangan bertanya lagi apa yang engkau harus lakukan. Jangan bertanya lagi apa yang harus aku lakukan juga. Allah punya kuasa mengerjakan sesuatu pada waktunya. Yang penting engkau terima janji ini. Janji engkau akan diberi kuasa. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Roh Kudus begitu pasti memberikan keberanian kepada kamu. Bertindak dalam hidupmu. Walaupun pada akhirnya para murid-murid itu harus mati, tapi mereka tidak mati sia-sia. Mereka mati dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, untuk Petrus, untuk Thomas, untuk murid-murid yang lain setelah dia mendengarkan nasihat Tuhan Yesus, setelah mereka memegang tongkat estafet itu, mereka kerjakan banyak hal dalam dunia ini. Semuanya untuk manfaat bagi kemuliaan dan memperluas kerajaan Tuhan. Yang permisi tanya kepada Anda dan saya. Sampai detik ini, apa yang engkau sudah kerjakan untuk memperluas kerajaan Tuhan? Saudara, seorang pengikut Yesus yang sejati meyakini benar bahwa dunia yang ditempatkan sekarang ini adalah sifatnya sementara. Persinggahan. Dan kalau persinggahan itu, dia harus ambil kesempatan melakukan sesuatu dengan maksimal. Saudara, kalau mic ini ditambah dengan kabel ini yang begitu panjang, mic itu mungkin begini panjang. Itu kalau diibaratkan adalah waktu persinggahan yang begini panjang. Kemudian sisanya adalah kabel yang panjang sekali. Itu adalah waktu yang kekal. Dan di waktu persinggahan itu, engkau akan berjuang mati-matian tentu hidup dengan yang terbaik supaya dapat hidup yang kekal yang panjang itu.
Kalau di waktu yang singkat itu kamu tidak hidup dengan baik-baik, kamu tidak mendapatkannya. Jadi berjuanglah saat ini. Di dalam waktu yang singkat ini berjuang. Belum telat, saudara. Masih ada waktu. Saudara mungkin kasih tahu saya alasan saudara sibuk. Tapi dalam kesibukan saudara, saudara pasti adalah waktu untuk men-share, menyaksikan kasih Tuhan atas hidupmu. Apa saja boleh saksikan kepada orang-orang. Itu merupakan serve together, kerja bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu saudara, apa makna kenaikan Kristus bagi kita sekalian hari ini? Saudara, kenaikan Kristus bagi kita merupakan bahwa fakta Yesus benar-benar naik ke surga. Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Fakta bahwa janjinya itu pasti. Fakta bahwa kita tidak perlu takut. Fakta bahwa dia berkuasa, dia duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun di dunia ini penuh dengan ketakutan, tapi karena ada Tuhan Yesus mendampingi kita, kita tidak pernah merasa takut. Kita tidak akan takut. Saudara, suatu hari seorang bapak, dia mau mencoba anaknya. Dia memasukkan dia ke dalam tempat yang gelap. Di ruangan yang gelap pekat. Bapaknya bawa anaknya masuk ke dalam ruangan itu. Kemudian dia kunci pintu, lampu semua dimatikan. Anak itu merasa takut sekali. Dia menangis. Dia menjerit. Papa jahat, papa nakal. Di mana engkau, papa? Di mana engkau? Dia menangis sekeras-kerasnya, tidak ada yang menolong. Dia menangis lagi sekeras-kerasnya. Tapi tiba-tiba papanya bersuara. Dia bilang, anakku, aku tidak kemana-mana. Aku ada di sini bersama-sama dengan engkau. Dan setelah ketika bapaknya mengatakan, aku tidak kemana-mana bersama-sama dengan engkau. Maka anak itu pun anak itu pun tidak menangis lagi. Itu sama dengan kehidupan kita. Kita berada di dunia yang penuh dengan ketakutan. Di dunia yang penuh dengan banyak ancaman. Kita menangis, kita menjerit. Kapan Tuhan ini berakhir? Kapan Tuhan ini selesai? Kapan Tuhan ini berhenti? Kapan Tuhan? Kita menangis, kita menjerit. Kita memohon perlindungan pada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Bersama-sama dengan engkau. Kan aku pernah berjanji bahwa aku tidak pernah meninggalkan engkau. Saudara, kalau Yesus berkata demikian kepada kita, bukankah kita tidak merasa takut lagi? Bukankah kita tidak menangis lagi? Bukankah kita merasa aman, saudara? Dan Yesus hari ini, dia akan berkata, mari kita berdoa. Bapa di surga, kenaikan engkau ke surga membuat kami Tuhan lebih percaya kepadamu. Bahwa engkau benar-benar ada Tuhan, engkau adalah juru selamat yang naik ke surga menjadi raja yang berkuasa atas kami semua. Engkau senantiasa memperhatikan, mendampingi kami Tuhan. Di dunia kami mengalami ketakutan, di dunia kami menghadapi ancaman, di dunia kami menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat kami merasa tidak nyaman. Tapi Tuhan, Engkau katakan, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Aku bersama-sama dengan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau senantiasa mendampingi kami, membuat kami kuat, membuat kami tidak takut, membuat kami sungguh-sungguh tetap mau setia kepada Tuhan. Kami serahkan semua jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Oh Tuhan, berikan kekuatan perkara kepada mereka. Kalau hari ini mereka merasa takut, kalau hari ini mereka merasa bimbang, mereka merasa khawatir, mereka merasa diambang kehancuran. Oh Tuhan, bangkitkan mereka kembali Tuhan.
angkat mereka kembali Tuhan, karena Engkau sudah berkuasa sebagai Raja yang berkuasa atas segala raja. Kami tidak takut dan kami percaya Engkau dapat menolong kami, dan kami percaya Tuhan hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Mari katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati kita sekalian. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara persiapkan persembahan yang saudara akan berikan kepada Tuhan. Masukkan dalam amplop, tulis nama untuk hari ini, saudara, hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan nanti tiba pada waktunya kita akan serahkan untuk dihitung dan diserahkan ke gereja. Kalau saudara mempersembahkan melalui website atau link, di sini bawah ada linknya. Atau saudara boleh juga dikirim, cek saudara, tuliskan CEBC, Cornerstone Evangelical Baptist Church, kirim ke 801 Silver Avenue, ya, California, San Francisco, 94134, 94134, ya. Nah, saudara, kita mau nyanyikan nomor 3719 sebagai persiapan hati kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 379, terlalu manis. Dengar suara Tuhan, terlalu manis, panggil kita semua, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, terlalu manis. Membuang diri ke ladang Tuhan, saudara, melayani Tuhan, terlalu manis. Kerja buat Tuhan, terlalu manis. Biar pikul salib, terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan, terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, melayani Dia, terlalu manis. Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberikan yang terbaik kepada kami. Sekarang kami kembalikan apa yang merupakan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan berkat yang lebih heran lagi, sehingga pada waktu-waktu mendatang mereka boleh kembali memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang mungkin belum memberikan persembahan, biar Tuhan berkati mereka sehingga pada waktu-waktu selanjutnya Tuhan memberkati dia, padahal dia bisa memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, saudara, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat,
Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Anda hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, Tuhan memberkati kita. Silakan duduk kembali. Saudara, pada hari Minggu, kita tetap ada kebaktian seperti biasa, jam 11 pagi. Jam 11 pagi, kita ada kebaktian. Dan saudara bisa share warta ini kepada teman-teman sekalian juga yang lain. Ya, kalau ada kesempatan, kita juga mau siaran ulang pada sore hari jam 5 sore. Jadi saudara yang live pada pagi hari ini bisa mendapatkan siaran ulang pada jam 5 sore. Kita mau undang teman-teman yang lain untuk bisa ikut dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu.